Oh, ternyata nggak salah, ini 8.800. 5. Gimana sih maksudnya? Lah, ini itu. Keren? Gimana? Mau ini, please. Ya, buat A ya boleh. Mau. Bilang apa? Terima kasih, Ma. Rafathar, Rafathar mendapatkan sesuatu juga banyak banget. Ada yang Porsche, A? Ada yang Porsche? Tah? Wow. Kalian subscribe gratis. Cepetan, dibentak. Rumbal merah. Jangan lupa, cepetan gratis. Guys, jadi gini, aku mau unboxing belanjaan aku. Nggak sih, nggak semuanya belanjaan aku. Jadi aku ada beli beberapa barang di e-commerce yang menurut aku penting nggak sih, tapi nggak tahu. Jadi aku mau cobain. Plus, aku ada paket khusus all the way from Seoul. Satu box nih. Oke, kita buka ini paket pertama. Aku nggak tahu isinya yang mana. Ini adalah For Smooth and Beautiful Feet. Kan kaki aku tuh bagus banget. Jujur, kaki aku tuh ya, kalau kata yang pernah lihat, kok kaki lu gini sih gitu, katanya gitu. Jadi kaki aku tuh bukan kaki-kaki yang lembut gitu. Enggak gitu. Jadi kalau dipegang tuh kasar. Telapak kaki pecah-pecah, kasar. Ini sama ya. Oh, ini temenannya nih. Ya, kok ininya dipisah begini, gimana sih pakai? Kok gini sih ternyata? Jadi tuh ini kan harusnya, ini kan yang buat ngegosoknya. Tapi ini ditempel, gimana sih? Oh, ini tuh yang kayak di TV media gitu ya. Ini ada finishing pad-nya, tapi kalau cuma taruh di sini, taruhnya di mana? Kan ini gini, ya kan? Oh, di sini nih, Ber. Ini harganya 15.000, ya sesuai gitu nih, kita nempel sendiri ya. Ini kok kayak parutan keju? Nih, aku takut luka-luka deh. Ini gimana sih? Kayaknya harus direndam air anget dulu. Kalau nggak ini luka-luka. Emang kaki gue busuk sih. Sama busuk kayak gini. Yaudah, ini sambil ini buka ya. Oke, ini 15.000 sih. Oke, cuman mungkin harus hati-hati. Dan itu pegangannya tuh enak nih. Kayaknya buat srok gitu. Cuman aku nggak yakin nih kalau dipakai bisa tahan lama apa nggak. Kalau dari dipegang bahannya sih besok kan rusak ya. Kita buka lagi nih. Ini adalah mencari kunci. Penasaran beli ini katanya apa sih? Kalau nggak ada deskripsinya nggak? Nggak, kalau di ininya ya ada warna-warna. Ini gantungan kunci sih sebenarnya. Oh, ternyata nggak salah, ini 8.800. 5. Gimana sih maksudnya? Jadi dia tuh akan berkondisikan bunyi. Iya bener, tunggu, gue lupa deh beli ini. Kan gue gak bisa siul. Coba, bisa beli. Ya bu. Oh iya bener, oh jadi kalau kita hilang kunci ini bisa nih, jadi oke diam ya, coba gue coba pertanyaan. Iya bener, bisa sejauh apa sih ini? Ya kalau dekat mah iya. Lapor, oh, iya. Bu, Lala udah keliling gak nemu. Ih, gimana sih itu paket gue ya? Coba kamu pegang ini lah. Kamu pegang agak jauhan. Saya mau seal. Coba sama. Jauh banget ya? Coba yang kencang-kencang. Balala! Oh iya benar! Bunyi! Coba kurang jauh lagi ya. Iya. Baru belum mati lagi ya, Mama. Matiin pencet aja. Balala! Kunci. Gitu. Si Lala bohong. Kan jauh. Berarti jaraknya kurang lebih dijelasin. Semeteran berarti ini, semeter 2 meter dari badan. Kayaknya ya. Ya ini mah enggak ya udahlah 5.000. Kalau kalian emang butuh gantungan kunci baru sih 5.000 sih oke lah ya. Ini bismillah jangan gitu kalau begitu dicari, tapi ya kalau enggak ya enggak expect.
nggak expect banyak-banyak sih gitu sebenarnya dari 5.000. Lah sini lah, kaki kamu dong lah. Kaki kamu kotor nggak? Jadi saya aja dulu deh, saya aja. Ah? Ya nggak apa-apa deh, saya aja deh. Kotor lo kaki lala tuh. Lah, kaki nggak kotor. Ya ini bukan hangat sini lah. Bu kalau melepuh kayak gini kan tinggal ngambil air. Itu ambil anduk saya dong, Andi. Sumpah nih ini panas. Anduk. Sumpah demi Alek panas deh. Sumpah demi Alek ini panas. Bu ini udah enggak muat loh. Ini udah enggak muat, panas pula. Tahan Bu. Terapi Bu. Sambil kita bukain yang lain. Kali aja bisa buat jadi serpihan-serpihan HPL. Ini harganya 70.000. Ini aku nih penemuan terbaru nih buat kalian semua yang naik motor atau pengen cool gayanya pakai apa sih, topi kupluk gitu, tapi bisa ada suara musiknya. Net bisa dicas. Ini ada pencetannya nih, geng. Speakernya di mana nih? Hah? Speakernya dari itu kali. Gimana nyalain ini, Bear? Press 3 second. 2, 3. Nyala. Nyala ya. Tuh. Todet. Coba kita cari bluetoothnya namanya apa, Bu? Powernya yang mana? Au! 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 Kram! Ah, tolong kram! Kalau ngelipet, ah! Banyak melenyok kakinya melenyok serut serut jangan berdarah darah Mbak, pelan pelan apa yang dirasa Mbak? Ada yang keserut. Oh keserut tuh, lepas kok. Tuh, hati-hati Bu, ntar tiba-tiba. Oh, iya bener. Apa yang keluar, Mbak? Daki. Enggak, jadi kulit matinya itu keangkat. Bener, Mbak, bisa Mbak itu. Bisa. Coba Ibu buka, itu kan pasti bisa dibuka tuh, Bu. Coba. Ntar lihat. Sorry. Ah, nanti kaget lo. Taburan. Aku rasa kok mata mau ikutan. Tunggu tanggal pecah-pecah lo kaki gue. Iya. Robek. Sumpah kakinya robek. Lihat. Mbak, robek. Oh, di amplas dulu kayaknya deh. Tutupnya. Ini kayak mana bukanya? Mbak jangan jangan Mbak. Kok malah beredel? Karena nggak ada yang kesangkut Bu, kan dia cuma beredel doang, ngerobek. Ih, langsung panggil besok main di pedi. Ya deh. Nanti daripada nanti di kasur pasti nyangkut. Kalian yang kalau tidur tuh kalau dingin kakinya tuh suka masuk ke kaki orang gitu. Kalau nggak kakinya rata-rata, kakinya bapak. Kadang-kadang malu kalau kasar banget loh. Tapi ini nggak ada loh. Jadi dia tuh cuma ngerobek doang. Jadi tuh kayaknya kalau yang kulitnya banyak sel kulit matinya gitu, dia tuh ngerobek. Jadi udah itu kan bisa diamplas. Tuh tambah hancur loh kakinya tuh. Aku tuh udah lama nggak main IPD tuh, kuku aja jelek. Panggil besok. Ini kurang rekomend Beb. Harganya cuma berapa? 8.000. Jangan Beb. Buat kucing aja nih kalau enggak. Kucing juga jangan, bahaya. Rela kucingnya kakinya itu. Rela nih, out. Udah bikin kaki gue pecah-pecah. You get out. Mohon maaf Anda tereliminasi untuk malam ini. Oke. Okay. Udah nyangkut teh. Udah nemu. Udah nemu teh. Namanya Open apa? Ones. Oh, ini udah. Set in the password of di pair, handphone mana harus di pairing. Tiara, call me. Harus di pairing gitu loh. Harus di Bluetooth allow new connection. Ya kan? Ah, udah connect, call me.
Oh, call me. Cocok. Call me. Tunggu. Musik, Bu. Musik. Itunya harus pas di kuping, Bu. Ininya di kuping, Bu. Cidot, jangan. Ada musiknya. Ada musiknya. Ini anaknya pasti suka, fix. Rafathar suka. Rafa. Panggil aja bentar. Magic. Dulu bisa dengar, Pak. Iya, ada musiknya. Di sini juga ada di sini. Iya, karena bisa dipakai buat ini. Waktu treadmill. Ada musiknya sumpah. Nih, kalau kagak pilah enggak pakai yang ini. Ya kagak kedengeran yang mesen pilah. Berapa ini harga? 70.000. Ini oke banget. Buat kalian kalau yang suka naik ojek-ojek online kan abang-abangnya suka bau ya gitu, misalnya helmnya gitu. Ini bisa jadi pakai ini dulu gitu supaya enggak ini terus solusi. Bisa dengar. Supaya kali kalau misalnya kita lagi mungkin lagi dalam keadaan yang enggak pengen diajak ngobrol jadi yang enggak dengar gitu. Sini mama punya magic, ada topi magic sini. Tapi ini kayaknya enggak rekomen buat naik motor. Duduk, duduk. Ya enggak yang kalau iya enggak kalau yang ini. Aa enggak? Ya itu buat Aa. Ini. Coba. Ada buat Aa enggak? Ya ini. Lucu-lucu. Ini lucu. Ada lagunya. Ada lagunya enggak? Lucu. Mau punya mama mana? Ini buat Aa, buat anaknya boleh. Mamanya beliin buat Aa. Ada musiknya? Enggak ada. Mau. Lucu kan? Mau. Magic kan? Magic kan? Kenapa dia ada yang kacamata ada lagu? Kerenan ini. Ini kan topi. Keren? Keren kan? Gimana? Mau ini, please. Ya, buat A ya boleh? Mau. Bilang apa? Terima kasih, Ma. Seru gak? Karena dengerinnya pakai musik, pakai handphone sendiri sana. Berhasil. Nah ini handphone Mama. Ambil Bluetooth A, ambil handphone-nya A aja. Misalnya ada di mana? Di mana ya? Di atas. Iya, di atas ambil. Di atas musiknya. Oh, ganteng sih. Pakai kupluk ya. Hai. Itu pas banget 70.000 menurut aku sih. Worth it ya. Worth it, Beb. Oke, lanjut. Apa nih? Ya. Ini yang hah. Ini salah satu dulu sebenarnya pernah gue beli juga. Ini tuh buat biar hidung katanya mancung. Jadi waktu hamil Rafathar, sejujurnya kan hidung gue megar, ya kan bengkak. Jadi setiap mandi tuh gue pakai ini supaya nggak terlalu megar gitu. Mancung nggak, Bu? Ya, ya begini aja. Oh, panas. Ya, air panas. Berapa lama dulu? Gue biasanya pas lagi mandi gue pakai kayak gini. Supaya enggak dari mulut. Lah lemannya di bakteri. Itu buat tanya banget. Ya apa? Ya beauty is pain, babe. Mama. Mama lagi gini mau. Lah, coba kamu pakai juga. Sampai saya selesai, kamu mancung gak? Saya tambah mancung gak? Iya, iya. Coba tau Lala berubah jadi mancung ya, Bu? Eh, salah ya? Balik. Nah. Kayaknya hidung Lala kegedean. Mama, 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 mama tau kayak mama kayak apa? Ini kuyuk. Ini kuyuk. Ini kuyuk. Oh, kamu kacung kubang. Lala enggak kayak Pinocchio. Ini buat ngecas nih, La. Bala juga kayak Pinocchio tuh. Coba. Ini ya agak ditungguin ke sini. Sakit kok. Mama, mama kok kayak papa kan papa pancung. Iya, mama peseng. Mau. Hah? Mau juga. Mau pakai ini? Hah? Sakit kok, Kak. Coba, coba. Coba apa, Kak? Emang bisa, Mas? Hah? Bisa apa? Bisa pakai mulut apa? Ya. Hah? Pakai mulut sama saya. Coba ini. Enggak bisa. Mama. Kalau kalau malah semprot dulu. Nah, ini adalah cobaan. Oh, ini adalah shopping bag. Oh. Ma, tolongin pakai. Ini tuh emang aku tuh suka banget. Aku sama mama aja tolongin. Nggak ahli dalam bidangnya. Sini, sakit lo batang hidung. Aduh, lo lorot ini. Ini harganya berapa sih? 5.000an. Enak. Tapi nggak nempel kayak itu. Dulu kan waktu gue kok nggak nempel kayak mama?
Emang kayaknya satunya error deh. Harus kepasin sendiri soalnya. Ini dulu, ini harganya 5.000. Dapat dua. Waktu itu aku beli kayaknya yang dulu itu agak lebih bagusan sebenarnya daripada yang ini. Tidak belum mah. Karena aku dulu nggak tega. Sih dong, mau gue ingusan. Bocor. Jadi ininya dulu taruh di sininya, baru di belakangnya gini. Oh, coba. Ininya dulu, baru di gini. Apa mau lihat? Jadi gini deh. Ininya dulu ditaruh di sini di. Kayaknya kalau orang yang banyak komedo, komedonya kekencet keluar semua loh. Dulu ya. Dulu aku enggak bisa, aku dulu kan enggak bisa pakai kayak e-commerce gitu. Jadi waktu itu nyuruh kita tolong Caca buat pesenin. Kok colok matanya. Ya udah. Udah bagus. Udah tunggu ya. Aku tuh kan suka banget beli 10 shopping bag kan kita kan sekarang bawa, aku sering banget bawa. Ya udahlah rusak kali itu. Kalau aku kan suka kemana-mana selalu bawa shopping bag kayak gini. Supaya kalau ada perlu bawa barang apa atau beli ke supermarket cuma sedikit kita nggak perlu pakai plastik. Jadi bisa pakai ini. Jadi aku suka cari yang kecil yang bisa dilipet-lipet. Itu apa anak? Hah? Jadi harganya 12.000 tuh dan yang ini gede. Itu apa anak? Ini tas, tas belanjaan. Tasnya dan ini lumayan gede. Woi. Ini lumayan gede. Tapi tuh. Jadi kalau ke pasar kemana gitu cuma bawa gini doang. Kita bawa tas yang gede ini buat bisa buat banyak ada. Ini harganya cukup murah. Terus ininya juga ini bisa tinggal digantung. Cuma memang ini kayaknya kesusahannya adalah memang pas itu nariknya agak seret. Pas begininya tinggal digini dong. Tret. Ini aku TikTok malah. Tuh, emang karena ada seret soalnya. Dia berguna banget pasti. Soalnya kan kadang-kadang kita pergi tasnya kecil terus kayak butuh nanti kalau buat bawa-bawa barang. Ini bisa tinggal digantungin. Bisa digantungin di tas, bisa taruh di tas. Cuman memang ini agak berat. Kadang-kadang ada juga yang nggak perlu pakai kayak gini ya, tapi lebih enteng gitu, jadi masuk tas lebih ke berat gitu. Oke, lanjut. Apa itu Bu? Tempat tisu ya? Ini harganya 30.000. Itu tempat tisu. Gak bisa. Tapi dia bisa taruh di handphone, jadi kalau misalnya kita jadi kan kita kalau nonton Korea tuh kan suka nangis gitu. Nah, ini gak bisa, ada belakangnya ada ini. Pakai handphone apa tau? Bisa nih, gini ya, bisa. Nih, bisa taruh di sini. Tuh, terus nanti kalau kita lagi nangis ya. Gitu. Ini tempat tisu atau ini ada tas di sana. Itu tempat handphone aja, Mak. Tempat tisu enggak akan jatuh kan, Mak? Harusnya itu tahu enggak? Jadinya buat handphone, tempat handphone. Ya emang iya, coy. Harusnya harus jadi tempat handphone. Oh, jadi ceritanya di TV. Bisa. Ini boleh nggak jadi tempat handphone? Boleh. Tapi dia memang bahannya juga nggak terlalu bagus, jadi harga segini ya oke gitu. Buat kelihatannya bagus, tapi kalau gini mah plastik deh. Pakai gitu ini. Ini susah banget dipasangnya ini. Mama lihat deh mah. Oh ini udah deh. Kali aja nanti grafik belum kelihat aku. Apa dioperasi dulu ya? Enggak. Cuma bayar goceng. Harusnya ini biar kayak tisu beneran, Ma. Tarah. Harusnya jadi tempat handphone, Ma. Harus yang khusus. Udah 10 menit, mana sih? Udah buka ya? Mancung ya? Coba ya, coba lihat ya. Tunggu, pelan-pelan ah. Bantu. Ibu! Benyok. Melindung. Bolong-bolong. Mau ketawa-ketawa aja ketawa ini punya. Ada rasanya sih. Aku mau coba. Aku mau coba aja. Kecil enggak? Enggak terlalu kecil. Kecil ya, merah. Karena ada. Ya udah lah, terima aja lah. Tuku tuh bitru gitu kalau cuma 5.000 kita jadi mancung. Iya kan? Ini aku ada yang dari Tante Sani. Sani Daye. Tapi sebelumnya aku mau makan dulu. Aku mau makan super keju. Aduh, lapar.
ketawa. Tunggu dong, A, jangan dibuka dulu. Bareng Mama. Ini adalah wafer keju pertama di Indonesia dengan dua rasa. Ini yang ini, favorit aku banget. Super keju yang keju susu. Ini campurannya antara krim keju dan juga susu. Jadi rasanya itu milky and light. Kalau pakai pertama pakai keju. Udah pasti bikin lagi. Ini lihat nih. Krim keju dengan berlapis-lapis. Ini. Enak. Apa-apa. Ya. Tuh, krim keju dengan berlapis-lapis. Ada juga yang keju cocok. Keju cocok ini isinya krim keju dan juga coklat. Udah pasti sweet and salty. Ini udah pasti enak. Makanya kalau mau ngambil yang keju-keju, aku cuma pilih super keju. Kata nggak ada joget belang, A. Jogetnya super keju. Keju susu, keju lagi. Keju coklat, keju lagi. Gitu, tau gak? Keju susu, keju lagi. Keju coklat, keju lagi. Mana? Aku dapat kiriman satu kotak gini. Itu apaannya, Mas? Ini sebenarnya udah nyampe, udah agak lama, tapi hari ini aku mau unboxing. Dapat kiriman all the way from Seoul. Thank you. Lihat nih, apalagi aku mau keluarin satu-satu isinya deh apa aja. Thank you ya, Sunny and Chris. Oke. Kita buka ini, kok banyak banget isinya. Ini ada cemilan-cemilan. Ini ditulisin. Ini katanya this one kalau lagi on the go, banyak schedule, perfect banget, Kak. Low calories dan manis. Ini chew and real. Duh, bahasanya bahasa Korea ya. Tapi sih dilihat kalau dia lihat ininya nih kayaknya ubi madu ya? Iya, ubi madu. Kita cobain. Ih, baunya ubi madu. Di sana ada ubi madu. Ubi, tapi bukan ini, bukan keripik ubi tuh. Hah? Ubi? Ubi beneran. Coba ya, ini Pak Ubi. Segini ya, kalorinya cuma 165. Segini. Jadi coba dia bikin kayak manisan gitu ya? Kayaknya ya. Ini juga lucu banget ya. Ini Glam ID. Dan ini cuma 150 kalori. Ini kayaknya dikocok gitu ya. Bapak ini juga ya. Ada nih. Dry seaweed crisps. Ini pasti Rafathar suka deh. Sunny, Chris. Ini gila banget sih, ngirimin barang banyak banget. Ini adalah seaweed crisp. Enak. Ini segini cuma 155 kalori. Ini buat nyemil malam-malam pas. Oh, jadi Kak Sani tuh tahu ibu lagi diet, jadi ibu tuh dikirimin makanan-makanan yang diet. Hmm. Ini enak, Kak. Seaweed. Jangan dihabisin, mau enggak, Kak? Enak, Bang. Digigit, jangan digilat. Oh my god. Apa nih? Ah, ini buat kucing. Tinggal kontrol buat kucing ya. Udah nyala. Ini buat apa sih? Itu ada tikus-tikusannya. Mana? Di dalam sana. Oh, ada tikus-tikusannya. Oh, ini buat nanti kita cobain ya. Ke kucing itu. Ke kucing. Halus ya? Iya, kayak kain. Eh, ini cobain kan, ada dua-dua, aku mau cobain ah. Pakai air dingin atau air panas ya ini ya, enaknya ya. Ini katanya makanan Korea nih. Lah ya, semuanya kita coba. Aku kayak air amainan, soalnya kayak aku. Oh, ini coklat jamur. Mama, mau coba? Lucu banget ya. Coklat-coklat, tapi ini cookies. Iya, tapi coklat tapi kayaknya. Karena kalau jamur belum digoreng. Nah, enak kita makan jamur. Saya makan. Oh my god, Sadi bener-bener ya. Dia belinya dua-dua, takut aku asam gigit kalau beli. Takut habis. Enak tapi ya? Enak banget tuh si jamur. Minum tehnya teh tawar, teh tawaran. Oh, ternyata ada kartunya. Telat. Katanya gini. Dear Kak Gigi, Raffi, and Rafata, greetings from Korea. Happy New Year's in advance, in case paketnya datang telat, Kak. Thank you so much for everything, Kak Chris and I are so blessed and happy we met you and family. Thank you for always being so sweet and a great role model for all of us. All of us look up to you and Kak Raffi.
Semoga Kak Gigi, Kak Raffi, Rapata, Sesat, amin, 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 Masya Allah, amin, amin, amin. Next time you guys come, let us know. We'll take you guys to cool places and good food. Semoga Rapata juga suka sama hadiahnya. Tante Sani sama Om Grace sampai balapan dan lomba. Rapata bakalan suka sama yang mana. Semoga punya Tante Sani yang dipilih. Hehe. Hope you guys like it. Thank you Sani and Chris. Terima kasih banyak perhatiannya. Hope you guys cepat-cepat ke Jakarta lagi, nanti kita soon ketemu dan seru-seruan bareng. Nanti aku kirimin barang dari Jakarta juga pastinya. Terus, oh my god, ini tikusnya. Nah itu tuh remote-nya. Ini remote tikus. Nah itu remote-nya. Coba nyala, gini bisa nyala. Awas nih. Main. Nih. Cas dulu gini, Pak. Tuh. Lihat, Kak. Tikus. Kucing di sini di karpet ini masih nyaru ya. Iya. Ya, aku mainin buat kucing. Rafathar mendapatkan sesuatu juga banyak banget. Ada yang Porsche, ah. Ada yang Porsche. Wow. Gila, apa? Thank you Tante Sani and Om Chris bilang. Makasih sama Om Chris. Terima kasih, thank you. Sampai buat Rafathar juga ada, oh my god. Terima kasih banyak, Sunny, Chris. Semoga kita cepat ketemu di Jakarta. Nah, kita seru-seruan lagi atau kita segera bisa ke Seoul. Tunggu nanti kirim paket kiriman dari kita di sini semua. Jadi kalau misalnya kalian mau kirimin paket-paket dari luar negeri gitu, misalnya dari mana aja gitu, kayak misalnya makanan khas dari mana gitu, terus barang-barang di sana juga yang lucu-lucu, yang aneh-aneh gitu, bisa kirim email ke sini nih ya. Nanti email dulu baru nanti kita proses, oke? Oh ya, kalau makanan harus yang halal dan juga yang pas kirimnya juga lebih gampang. Kalau gitu thank you. Kalau kalian pengen aku review-review yang aneh-aneh lagi, bisa juga nanti komen di bawah. Thank you guys. Thank you.